Oke teman-teman ya, selamat sore. Ini waktunya bayi monyet baru lahir kita mandikan teman-teman pakai air hangat teman-teman. Ini ada. Buang kotoran lagi teman-teman. Setelah kita bersihkan, kita akan kasih salepnya teman-teman ya. Kita kasih obatnya. Kita pakai sarung tangan dulu teman-teman, karena ini saya dianjurkan oleh teman saya yang bekerja di klinik hewan ya. Walau bagaimanapun kita harus memakai safety. Banyak kotorannya teman-teman. Ini baby. Ini lukanya sudah mulai kempes teman-teman. Ini lukanya ya, sudah mulai kempes ya. Tapi ini masih sangat gatal teman-teman. Ini yang kakinya kemarin udah hilang teman-teman. Di bengkak-bengkak kemarin udah hilang ya. Ini kakinya.
Ini yang kemarin teman, udah hilang ya. Udah mengecil. Ini sudah saya selesai saya bersihkan ya teman-teman ya. Sekarang tinggal kita keringkan saja dulu bulunya. Setelah ini kita akan memberikan obat salepnya teman-teman. Kita keringkan dulu ya bulunya ya. Ini sudah bersih. Semuanya sudah saya lap bersih semua. Sudah bersih ya. Tinggal kita kasih salep teman-teman. Bila kering bulunya, dah kita kasih salepnya. Tinggal kita kasih susu dulu. Ini haus dia nih. Ya minum lah, minum minum. Minum susunya tuh banyak ya. Biar nggak lapar baby ya. Ya minum susunya biar baby nggak lapar. Tuh, minum banyak susunya tuh. Sekarang bayi monyetnya sudah saya kasih susu dan sudah bersih. Sekarang waktunya saya memberikan salepnya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan mengambil salepnya dulu. Saksikan di video selanjutnya teman-teman. Wow, paus. Iya.